أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? La ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikitpun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Innama ta'budun min dunillahi awsanan wa takhluqun ifka. Innal ladhina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan.
sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduh, inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis sama' wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Ma kana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
الناصرين. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. ما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Qala inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha, لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan." Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas samai bima kanu yafsuqun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan." Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Wa'adan wa Thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin. Juga ingatlah kaum 'Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Kullan akhadna bidhanbih, faminhum man arsalna alaihi hasiban, wa minhum man akhadathu as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihi al-ardha, wa minhum man aghraqna. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu
kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal 'azizul hakim. Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Qalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami, dan Tuhan kamu satu. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil,
mereka beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idhan lartabal mubatilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Al-huwa ayatun bayinatun fi suduril ladhina utul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Yasta'jilunaka bil'adab, walaula ajalun musamman laja'ahumul adab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Sedang mereka tidak menyadarinya. Yasta'jilunaka bil'adabi wa inna jahannama lamuhithatun bilkafirin. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Yauma yawshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka,
rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh, bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara layaqulunnallahu fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunnallahu qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah
kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak? Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.